Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan. Semoga ilmu yang kita peroleh nantinya ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah untuk diri kita dan juga orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama tentang substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Yang pertama, substansi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ada empat hal yang menjadi substansi atau prinsip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah di Mekah. Yang pertama adalah keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengajak masyarakat Arab jahiliyah yang berada di Mekah untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masyarakat Arab jahiliyah secara umum menganut agama wasani, agama yang menyembah berhala seperti Ma'abi, Hubal, Huza'ah, Lata, Uzza, Manat, dan kaum Sabi'in yang menyembah malaikat dan bintang. Yang kedua adalah hari kiamat sebagai hari pembalasan, yaitu menyampaikan bahwa kehidupan di dunia tidak akan abadi atau selamanya. Sebaliknya, ada kehidupan akhirat yang bersifat abadi dengan didahului peristiwa hari kiamat. Semua amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kesucian jiwa, yaitu jiwa manusia harus terjaga kesuciannya, sehingga jiwa yang suci akan mendorong timbulnya perilaku yang suci pula, yaitu perilaku yang baik dan dapat memberikan kebaikan kepada diri sendiri dan orang lain. Dan yang keempat adalah persaudaraan dan persatuan, yaitu di antara sesama manusia tidak boleh saling bermusuhan. Sebaliknya, antara manusia adalah saudara dan harus saling mewujudkan persatuan, karena hanya dengan bersatu dapat menyelesaikan segala persoalan dan menjadi kuat. Berikutnya, poin nomor 2 adalah strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Poin A adalah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun dan selesai berdiam diri di Gua Hira serta peroleh wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikalladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian disusul dengan Quran Surat Al-Mudassir ayat 1-7. Ya
ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Sadaqallahul azim. Ya ayuhal muddatir, wahai orang yang berselimut, fandir, bangunlah lalu berilah peringatan. Warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Watiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan keji. Wala tamnun tastakbir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat Arab jahiliyah. Cara yang dilakukan pertama kali adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama dakwah secara diam-diam, ada beberapa orang yang masuk Islam yang disebut sebagai asabiqunal awwalun, yaitu orang-orang pertama yang masuk Islam. Di antaranya beberapa orang yang secara langsung melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun ke-10 Hijriah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, yang merupakan saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal serumah dengannya. Kemudian ada Zaid bin Haritha, yaitu anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan sahabat dekat Rasulullah SAW. Kemudian ada Ummu Aiman, yang merupakan pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil. Dan juga beberapa orang yang orang yang menyusul melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu seperti Abdul Amar dari Bani Zuhrah. Kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris. Kemudian Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Kemudian di poin B adalah dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini berjalan semenjak turun Quran Asy-Syura ayat 214 sampai 216 sampai hijrah ke Madinah. Wa anzir ashiratakal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu Muhammad yang terdekat. Wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu. Fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun, kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu melalui dua cara. Yang pertama, dengan cara mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Ada 3 orang masuk Islam, yaitu dari Bani Hashim,
yang sudah masuk Islam tetapi merahasiakannya. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Kemudian yang kedua, dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu, cara yang kedua adalah mengumpulkan para penduduk kota Mekah yang bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa. Itulah dua cara yang dilakukan oleh Nabi berdakwah secara terang-terangan. Kemudian yang poin tiga, tentang penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Mekah. Maka ada tiga faktor penting yang menyebabkan keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Mekah ini. Yang pertama adalah kebenaran dan kesempurnaan Islam, di mana yang kita ketahui ada bersifat rabbaniyah. Semua ajaran Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersifat syamil, bersifat menyeluruh atau komprehensif. Kemudian berikutnya adalah bersifat kamil atau bersifat sempurna. Berikutnya bersifat alamin, bersifat universal. Kemudian bersifat fitri, yang mencakup segala fitrah manusia. Kemudian yang terakhir bersifat tawazun. Apa itu? Bersifat keseimbangan. Kemudian B, kepribadian Rasulullah SAW dan keteladanannya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian C, kebersamaan Allah dalam pertolongannya. Quran Surat Muhammad ayat 7. Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intan surullah, jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, niscaya dia akan menolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukannya. Maka yang bisa kita ambil pelajaran hari ini adalah bahwa di zaman ini, apa yang bisa kita berikan terhadap agama Islam ini? Tentunya adalah dengan kemampuan kita, apapun yang bisa kita lakukan, mari kita berkontribusi dalam rangka menyiarkan agama Islam. Mulai melalui diri sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Karena dengan kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kita semua. Kemudian yang terakhir adalah mengenai hikmah yang dipetik dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang dapat dipetik dari dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, dan untuk dijadikan teladan bagi para da'i dalam mendakwahkan Islam pada zaman sekarang ini, yaitu yang pertama adalah bahwa kebenaran itu pasti akan menang.
Dakwah memerlukan sikap yang sopan dan santun. Dakwah memerlukan teladan secara konkret. Pasti ada tantangan dan rintangan. Berani menghadapi segala risiko yang terjadi. Sehingga mudah-mudahan dengan mempelajari substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ini, maka ini mudah-mudahan juga memberikan motivasi bagi kita sebagai penerus Rasulullah SAW agar supaya untuk menggerakkan dakwah Islam ini ke seluruh pelosok dunia, paling tidak kepada keluarga kita, kepada saudara kita, atau kepada teman-teman kita. Mudah-mudahan dengan berdakwah, dengan mengajak orang lain berbuat baik, dengan mengajak orang lain untuk selalu melakukan amal-amal soleh, maka mudah-mudahan inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya sekian pembahasan materi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.